Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ed Goodboy Tutorial Channel. Di video kali ini saya ingin mereview atau unboxing pesanan saya yang kemarin, yaitu di situs bebasbikin.com. Dan kalian yang belum menyimak video saya bisa menyimak di sini. Silakan kalian tonton sampai habis. Dan untuk mengetahui cara pesan di situs bebasbikin.com. Oke, ini adalah pesanan saya. Ini sudah saya buka dan hasilnya seperti ini paketnya. Ini adalah dalamnya. Mari kita unboxing. Kita buka paketnya. Untuk hasilnya seperti apa? Oke, ikuti terus video saya. Jangan kemana-mana. Ini adalah bentuk paket dari bebasbikin.com. Di sini ada alamat dari bebasbikin.com atau bsbn.com. Paketnya seperti ini. Dan kita akan coba buka karena ini paketnya dari bungkusnya dari kertas, maka bisa langsung kita sobek seperti ini. Dan untuk hasilnya adalah seperti ini. Sesuai pesanan yang kita pesan atau kita desain di situs bebasbikin.com. Jadi kalian yang belum menyimak video saya untuk cara pesan di bebasbikin.com, untuk cara pesan kaos dengan jumlah satu atau pesan dengan kaos satuan atau sablon satuan dengan produk lainnya, yaitu bisa dengan jaket, body, topi, dan lain-lain, masih banyak. Oke, akan saya coba pakai. Bentuknya seperti apa, apakah muat sesuai pesanan saya atau tidak? Simak terus video ini. Nah, ini bentuk hasil dari pesanan saya untuk kaos dengan desain saya sendiri. Ini adalah hasil desain saya di situs bebasbikin.com. Untuk sablon, ini adalah sablon bahan plastisol, jadi awet untuk dicuci. Dan untuk ukurannya juga sangat pas sekali, sesuai dengan pesanan saya. Bisa kalian coba pesan produk di situs bebasbikin.com. Di situs bebasbikin.com banyak sekali barang yang ditawarkan, termasuk jaket, topi, kaos, dan ada e-money card, tentunya dengan desain kita sendiri. Oke, cukup sekian review dari saya untuk hasil pesanan saya di situs bebasbikin.com, yaitu kaos yang sudah saya desain sendiri. Oke, tunggu video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.